sudah siap, mari kita jalan. Wah, ini di Jalan Cipulir ini lagi agak macet ini Mas ya? Iya, macet Pak. Oh, macet banget nih ya. Biasa jelang puasa Pak. Oh gitu, orang iya, pada belanja ya? Pada belanja ya. Wah, ini lagi negeni lagu dangdut nih. Seneng sama lagu dangdut ya? Biar gak ngantuk. Oh gitu, sama kayak teman saya itu Om Luki, Om Nuke sama Om Wacike itu seneng dangdut itu. Kalau masuk penyanyi kesayangannya siapa? Kesayangan sih yang gak ini banget sih. Paling-paling ya yang dangdut lawasannya kayak Mansur gitu. Oh yang lawas-lawas. Ya yang lawas-lawas malah saya demennya. Kalau lagu yang baru siapa yang terkenal? Yang baru paling-paling yang jali yang bekas jebolan agak-agak gitu. Kayaknya sih agak kurang tertarik saya. Oh gitu. Kalau jalan goyang suka nggak? Jalan goyang. Jalan goyang ya suka sih sebenarnya. Suka lah. Gitu ya. Cuman emang kalau dangdut sekarang tuh kayaknya cepet bosan ya Pak ya. Oh gitu. Kalau yang jadul? Kalau yang jadul emang lebih ini sih ya, lebih klasik emang. Oh sih, gitu. Ya. Lagu yang klasik. Paling diingat yang dari zaman dulu lagunya siapa? Air Mata Cinta Pak. Air Mata apa? Air Mata Cinta. Oh gitu. Meggy Zed. Oh Meggy Zed. Iya. Nah itu Tante May itu seneng juga itu sama lagu Meggy Zed itu. Saya suka sama lagu-lagunya ya. Oh gitu. Mas bisa nyanyiin lagu yang mana? Enggak, kalau nyanyi saya nggak bisa. Oh gitu. Pendengar. Oh gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya diajak goyang gitu, enaknya goyang lagu apa nih? Goyang ya, lihat ini aja sih Pak, situasi dan kondisi aja. Tapi secara keseluruhan sih saya untuk dangdut sih oke lah, mau dikoplo mau di ini ya. Dikoplo. Iya. Sekarang kan trennya lagi dikoplo tuh. Seneng ya, dikoplo-koplo. Seneng juga, nikmatin aja gitu. Aslinya dari mana Mas? Aslinya Cilacap. Oh Cilacap.